Cepetan ini Vini, saya akan bahas inilah alasan sebenarnya kenapa Rocks disebek sampai ke God Valley. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bell notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terpastikan sebelum kalian komen atau cuma baca dulu doang, kalian tonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Nah, seperti yang kita tahu, sudah hampir 100 chapter nih sejak pertama kali kita diberitahu terkait bajak laut Rocks yang menginvasi God Valley 38 tahun yang lalu, yaitu di chapter 957 yang sangat ultimate tersebut, dimana dengan munculnya chapter tersebut jelas teori-teori liar pun akhirnya mulai berkeliaran setelah munculnya nama Rocks, insiden itu, Gap, Roger, dan yang lain-lain, karena itu memang satu chapter yang sangat luar biasa, dimana saya sendiri Devil Nomi sudah cukup banyak membahas tentang Rocks, God Valley, dan yang lain-lain, dimana di video ini akan saya jelaskan beberapa alasan kenapa Rocks datang ke suatu pulau dimana ada Tenjubito di sana dan bahkan disebut sebagai ya lembah dewa aka God Valley. Dimana alasan pertama dan yang paling jelas adalah karena di sana adanya Tenryubito. Dan ini juga adalah salah satu hal yang paling populer alasan kenapa Rocks datang ke God Valley. Yang output dari insiden tersebut juga adalah Roger dan Gap yang melindungi Tenryubito juga kan. Tapi tentu saja itu bisa menjadi salah satu alasan saja kenapa Rocks ingin menginvasi God Valley. Tapi menurut saya alasannya kurang kuat sih jika dia datang sana hanya karena ingin bunuh para Tenryubito saja. Mungkin akan ada hal spesifik yang dia benar-benar targetkan dan mungkin itu adalah bagian dari Gorosei juga jika benar-benar ada di sana. Dimana beberapa teori juga ada yang bilang jika Rocks kesana itu karena itu adalah salah satu tempat dari Road Poneglyph. Mengenai Poneglyph sebenarnya sangat masuk akal sih mengingat Rocks ini adalah karakter yang mengetahui hal-hal tabu di dunia ini dan bukankah Poneglyph tentu saja salah satu bagiannya. Dan tentu saja juga dari semua Poneglyph yang ada di mana Road Poneglyph ini cuma ada 4 buah. Ini akan menjadi satu hal yang sangat-sangat spesial terutama bagi pemerintahan dunia. Yang juga jika kita ingat, impian Rocks adalah ingin menjadi King of the World. Ingat, raja di dunia ini ya, bukan cuma raja bajak laut saja. Dimana Road Poneglyph yang cukup masuk akal adalah Road Poneglyph yang sebelumnya menghilang, yaitu yang ada di Fishman Island pada saat flashback Kosuke Oden dan Goldie Roger. Tapi saat Luffy dan kawan-kawannya sampai ke Fishman Island, dimana cuma ada satu Poneglyph saja dan Road Poneglyphnya benar-benar sudah menghilang atau pastinya dipindahkan. Dan bisa saja dulunya itu adalah Road Poneglyph yang ada di God Valley, lalu dibawa oleh seorang ke Fishman Island dan akhirnya dipindahkan lagi ke tempat yang masih belum diketahui. Atau nih, satu yang masih cukup kontroversi juga adalah mengenai Rio Poneglyph ada di God Valley. Hal yang dicari oleh Nico Robin sejak dulu, yang dikatakan dari keseluruhan Poneglyph yang ada 4 nih diantaranya, yaitu Road Poneglyph yang tadi, dan ada 9 part yang katanya disebut sebagai Rio Poneglyph. Dimana inilah Poneglyph-Poneglyph yang menceritakan sejarah sebenarnya atau true history, yang berarti Poneglyph itu dibagi dalam beberapa macam. Seperti lokasi Ancient Weapon itu mungkin termasuk ke bagian yang lain lagi. Nah, dimana satu yang sejujurnya masuk ke radar saya adalah karena di God Valley ini adalah tempatnya buah iblis mythical Zoan banyak berasal dari sana. Dulu banyak juga sih teori populer jika Rocks sebelumnya memakan Gomu-Gomu Nomi. Tapi statusnya ini sudah terbantahkan mengingat kata-kata Gorosei adalah buah iblis Gomu-Gomu atau mungkin Hito-Hito model Nika ini sudah menghilang selama 800 tahun lamanya. Nah tapi jika kita ingat dan coba hubungkan, adakah dari kalian yang sadar hampir semua buah iblis Vertical Zoan yang ada sekarang hampir ada hubungannya dengan bajak laut Rocks secara langsung ataupun secara tidak langsung. Dimana total buah
buah iblis seperti kalzuan yang diketahui saat ini ada 8 buah. Dimana langsung di hari pertama kejatuhan dari insiden God Valley atau kejatuhan dari Rocks ini, Kaido dia mendapatkan mythical zoan Uwa Uwonomi model Seryu yang dia dapatkan dari Big Mom. Yang ini jelas lah ya, Kaido dan Big Mom bagian dari bajak laut Rocks yang secara langsung banget. Dan mereka juga ada di God Valley tersebut. Dimana yang mungkin berhubungan secara tidak langsung dari bagian ini adalah adanya buah iblis dari Marco Tori Torinomi model Phoenix yang ada hubungannya dengan Shirohige mantan kru Rocks dan ada juga di God Valley. Dimana untuk Kaido adalah buah iblis dari anaknya yaitu Hiyamato di Inu Inu Nomi model Okuchi no Makami. Bahkan Kaido sendiri pun pernah bilang dia sudah mencari buah iblis ini dalam waktu yang sangat lama. Yang berarti pasti dia sudah mengetahui bahwa ada buah iblis tersebut yang mungkin sejak di era God Valley. Lalu nih ada juga buah iblis dari salah satu villain utama di Wano Kuni alias si bangsat Orochi. Dia omakan Hebi Hebi Nomi model Yamata no Orochi yang didapatkan dari Kurozumi bersaudara di flashback Oden lah kurang lebih 26-30 tahun yang lalu. Yang dimana sudah menjadi teori umum bahwa kedua Kurozumi ini dulunya pernah berlayar sebagai bajak laut. Bahkan mereka bilang tahu tentang buah iblis dan di Wano Kuni disebut sebagai sihir saja. Yang bukankah itu jelas sekali mereka pernah keluar dari negeri Wano Kuni ini dan sempat berlayar di lautan. Yang lagi-lagi pasti banyak menghubungkan mereka adalah bagian dari bajak laut Rocks dahulu karena timeline-nya juga yang sangat sesuai. Serta jika kita lihat dia pun pernah berubah menjadi seorang lain dengan kemampuan mane-manenya dan orang ini adalah Shinji Shinosuke. Bahkan di animenya pun warna rambutnya dibuat sama warna kuning. Dan Shiki bukankah lagi-lagi dia ada hubungan dengan Rocks dan dia juga ada di God Valley. Maka dengan itu hanya tersisa 3 buah iblis saja, yaitu Inu Inu model Kyuubi, lalu untuk Onimaru Hito Hito model Onyudo, dan Sengoku Hito Hito model Daibutsu. Untuk kasusnya Devon dan Onimaru ini bisa jadi mereka dapatkan atau curi dari sisa bajak laut Rocks. Apalagi Onimaru ini tidak diketahui kapan waktu tepatnya, toh dia ini kurang lebih 13 tahun yang lalu masih belum memakan buah iblis ketika di flashback Kawamatsu. Tapi sekarang dia sudah memakannya, yang berarti itu ada jeda di antara 13 tahun dan waktu sekarang dia menemukan buah iblis mythical zoan tersebut. Untuk Katarina Devon, ini sebenarnya bisa saja dia makannya sebelum timeskip atau di masa timeskip 2 tahun. Yang sebenarnya lebih masuk akal sih di sebelum timeskip. Dimana jika kalian ingat, di penjara Impel Down dia berada di level 6 yang dikurung seumur hidup sebelum akhirnya dibebaskan oleh Kurohige. Dan dia pula dimasukkan ke dalam list buronan tingkat tinggi menurut kata-kata Ivankov. Yang lagi-lagi bisa saja itu ada hubungannya karena dia pernah berada di era yang sama dengan Rocks dahulu. Lalu untuk kasusnya Sengoku. Sejujurnya saya juga cukup yakin sih jika Sengoku ini berada di God Valley bersama dengan Gap dahulu. Karena bukankah akan aneh sekali Rocks aja dia membawa banyak lautnya secara lengkap dengan Shirohige, Kaido, Big Mom, Shiki, dan yang lain-lain. Yang pasti Roger juga dia membawa banyak lautnya kan seperti Rayleigh, Gaban, dan teman-temannya. Masa Garp dia kesana sendirian cuma bawa pasukan kroco-kroco dari angkatan laut saja? Ya setidaknya seorang seperti Sengoku lah akan ikut, tapi memang kreditnya itu semua buat Garp karena lagi-lagi dia yang menjadi komandan utama di misi tersebut. Tapi lagi-lagi jika kebenarannya Sengoku tidak ikut, dan kenapa dia bisa mempunyai buah iblis mythical zoan? Karena dia berada di lingkup pemerintahan dunia yang notabene bisa saja dia mendapatkan reward tersebut dari atasannya. Nah, apalagi atas kinerjanya yang luar biasa. Toh bukankah Kaku dan Khalifa saja anggota CP9 diberikan buah iblis secara cuma-cuma oleh pemerintah dunia? Yang dimana tadi adalah beberapa alasan buah iblis mythical zoan yang selama ini kita ketahui ada hubungan dengan insiden God Valley. Ya kecuali Nika dari Luffy yang hilang selama 800 tahun lamanya tersebut. Toh bukankah musuh dari Dewa atau enemies of God adalah klan Di? Dan Di juga banyak berhubungan dengan bermacam-macam. Mungkin ada yang bilang Di adalah Nika atau Senyuman, ada yang bilang Dawn, ada yang bilang juga Demon atau Devil. Sejujurnya hal paling menarik dari God Valley adalah pulaunya, dimana dia adalah pulau yang punya tebing yang sangat-sangat tinggi sekali, entah itu tebing atau jangan-jangan sebuah pohon.
Karena kurang lebih sejauh ini ada 3 pohon besar di dunia One Piece. Pertama adalah pohon pengetahuan, ini adanya di Ohara dahulu. Lalu ada juga pohon Adam yang jadi bahan dasar dari Thousand Sunny. Dan ada pohon Hawa yang nama lengkapnya Sine Like Tree di Sabaody Archipelago lalu. Nah kenapa jika ada Adam dan Hawa tapi tidak ada pohon lain atau pohon dewa atau iblis? Dan mungkin inilah dia, di God's Valley terdapat pohon iblis atau pohon dewa tersebut. Dimana di God's Valley juga pasti Kaido dia mengetahui hal-hal seperti ramalan Joy Boy yang akan mengubah dunia ini. Yang lagi ada hubungan dengan Kaido yang ingin menjadi seorang Joy Boy di masa mudanya. Yang sejujurnya flashback dari Kaido pasti akan menjadi satu flashback yang sangat-sangat penting sekali. Apalagi di chapter terbaru 1049 kita sudah mendapatkan ya sedikit sekilas lah bahwa Kaido sendiri sudah tahu seseorang yang akan mengalahkannya adalah orang yang menjadi Joy Boy. Dimana selain itu juga setidaknya kita harus mendapatkan beberapa hal yang masih mengganjal nih, seperti kenapa dia sebelumnya bisa gagal menjadi Joy Boy, karena awalnya dia sangat yakin sekali jika dia adalah seorang Joy Boy. Lalu kenapa dia memilih Wano Kuni yang dia tahu itu tempat yang sangat spesial? Kenapa juga dia sangat percaya bajak laut akan saling berkhianat? Apakah mungkin di masa Rocks dahulu pun tetap sama seperti itu? Lalu dia juga selalu pakai prinsip merusak tekad orang, seperti dia mencoba menghancurkan harapan Luffy dan Kid di Udon lalu. Serta dia juga yang ingin sekali mati, karena matilah yang menyempurnakan seseorang. Dan tentu saja sejarah tentang ras Oni itu adalah hal-hal penting yang pastinya akan kita dapatkan dan seharusnya kita juga butuhkan dari flashback Kaido. Serta satu hal juga yang cukup mencurigakan menurut saya adalah sekarang kita sudah punya 8 Mythical Zoan di dunia One Piece. Dan hanya 2 yang tidak ada di Wano Kuni, yaitu Sengoku dan Devon. Apakah 9 bayangan yang Toki katakan akan ada hubungan dengan jumlah dari Mythical Zoan? Yang berarti kurang lebih kita akan dimunculkan 1 Mythical Zoan lagi yang baru. Karena ingat dulu Mythical Zoan cuma ada 2 saja nih, Marco dan Sengoku di Marineford. Dan dalam jangka waktu yang lama tetap seperti itu. Hingga akhirnya sekarang di Wano Kuni langsung jebret Oda mengeluarkan banyak sekali Mythical Zoan yang baru, terutama untuk Captain kita. Nah kira-kira kalau menurut kalian apa ya Mythical Zoan yang baru yang mungkin akan muncul? Nah jadi itu untuk video kali ini, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Serta buat kalian juga nih yang wibu tapi malu terlihat wibu, yuk kalian bisa pesan outfit dari D&M Merchandise untuk meningkatkan status wibu kalian hanya dengan satu sentuhan saja, anjay. Buktikan intelektual dan banggakan pengetahuan One Piece kalian di tongkrongan dengan dnm.merch ini. Coba dan rasakan bagaimana produk dan layanan kami bekerja. Jika dalam 7 hari sejak waktu pembelian Anda merasa tidak puas atau puas tapi berubah pikiran, uang akan dikembalikan 100%. Jadi miliki sekarang, kami sudah siap untuk mengirimkan produk langsung ke depan pintu rumah Anda. Ingat, ini adalah penawaran bebas resiko. Langsung klik link di deskripsi video ya. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devin Long pamit and I'll see you guys next time.